Hey ho Pops Gang, jumpa lagi di channel Daftar Populer. Dalam pengoperasian alat berat, para operator tentu saja harus memiliki skill dan ketelitian yang bagus. Gak heran kan? Jika mereka bisa melakukan beberapa aksi di luar dari perkiraan kita. Sekedar info nih buat kalian, semua adegan dalam video ini dilakukan oleh ahlinya dan jangan pernah mencobanya di rumah ya. Seperti dalam video berikut, 5 aksi paling gila dan ekstrim yang dilakukan oleh operator alat berat. Namun sebelum lanjut, silakan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya, support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari Daftar Populer. Trailer membawa turbin angin. Pada tanggal 27 September 2017, seorang supir trailer melakukan sebuah aksi yang ekstrim saat sedang menyeberangi sebuah jembatan. Videonya ini diunggah oleh akun perusahaan Noteboom. Trailer ini sedang membawa turbin angin yang panjangnya 57,5 meter atau 189 kaki. Jadi, turbin angin ini rencananya akan dibawa ke lahan turbin angin Stronelert di perkebunan Garrogi di dataran tinggi Skotlandia, 4 Agustus. Dengan panjang segitu ya, Pops Gang, sepertinya mustahil ya untuk membelokkan trailernya. Tapi, dengan skillnya yang hebat, banting setir sopir ini bisa membuat putaran 90 derajat, menyesuaikan panjang trailer dan turbinnya. Wah-wah. Diketahui nih, trailer yang digunakan sopir ini adalah transportasi khusus milik McFadden's yang disuplai dari perusahaan Noteboom. Trailer ini bernama Super Wings Carrier, transportasi khusus untuk mengangkut baling-baling kincir angin yang panjang melalui jalur darat. Dilansir dari laman Noteboom, ketika baling-baling rotor ini semakin panjang, trailer ini juga bisa diperpanjang mengikuti ukuran baling-baling atau turbin yang dibawa. Gitu, Pops Gang. Bermain Jenga. Jenga adalah permainan di mana pemain bergiliran mengeluarkan satu blok pada satu waktu dari menara blok yang dibangun. Gimana Pops Gang, udah pada main permainan yang ini? Jadi, setiap blok yang dilepas kemudian ditempatkan di atas menara menciptakan struktur yang semakin tinggi dan semakin gak stabil. Tidak sekedar melakukan pekerjaan konstruksi, operator alat berat juga ternyata bisa bermain Jenga loh. Seperti yang dilansir dari laman Road and Track, beberapa operator memainkan permainan Jenga menggunakan ekskavator Caterpillar. Di video yang diunggah oleh Road and Track, Jenga yang dimainkannya adalah Jenga terbesar yang pernah ada. Tumpukan balok tersusun ini dimainkan dengan mahir, gak peduli seberapa besar dan berat ekskavatornya. Sedangkan yang berfungsi sebagai tangan adalah capit dari ekskavator. Bermain sepak bola. Ngomongin soal sepak bola, tentunya biasanya dimainkan sama manusia yang punya skill dan raga yang bagus ya, Pops Gang. Tapi gimana ya, jika para pemainnya itu ternyata bukan manusia, tapi kendaraan? Nah lo, tayo kali ya. Nah, Pops Gang, pernah nih berlangsung permainan sepak bola di Red Hook, New York yang diadakan oleh Fast Track Excavating Incorporation. Nah, mobil yang dikendarai itu menjadi penyerang, gelandang, dan pemain belakang. Sedangkan yang menjadi penjaga gawangnya adalah alat berat. Nah lo, kayaknya bakalan susah buat jebol tuh. Dari unggahan di laman Construction Junkie, terlihat operasi alat berat ini bertugas bukan hanya sebagai kiper, tapi sekaligus menjadi gawang itu sendiri. Keren ya? Ekskavator memanjat menara. Pada tahun 1997, ada sebuah pertunjukan menarik dari tantangan yang ekstrim. Tantangan ini ditujukan kepada para operator alat berat. Tantangan ini mengharuskan operator alat berat untuk memanjat menara baja setinggi 30,48 meter dari tempatnya berpijak. Wow! Pertunjukan ini, Pops Gang, pernah muncul di acara Variety Station TV Jerman, Austria, dan Swiss. Nah, diambil dari laman Equipment World, salah satu yang berhasil melakukan aksi terbaiknya adalah ekskavator Lieber yang mencapai puncak dengan cara yang menarik. Aksinya ini dilakukan selama 3 menit. Setelah sampai di puncak, kendaraan tersebut menunjukkan gaya seperti tarian. Kece nggak sih?
Ekskavator menarik. Operator alat berat yang sudah terbiasa beroperasi tentu saja bisa menguasai trik kendali alat beratnya. Gak percaya? Contohnya saja nih, dilansir dari telegraph.co.uk, beberapa operator bulldozer di China membuat tarian bulldozer yang seru-seru loh, Pops Gang. Selama beberapa waktu mereka mengayun skop bulldozernya ke sana kemari sambil menyeimbangkan roda depannya untuk berpijak dan dibuat loncat kecil-kecil. Sayangnya, aksi senang-senang ini membutuhkan waktu setengah tahun latihan loh. Karena setelah itu ia bebas melakukan trik dan aksi yang memukau. Bahkan, banyak yang kagum sama doi. Wah, gimana Pops Gang? Mana nih suaranya para operator alat berat? Komen dong bagi pengalaman kalian ya saat mengoperasikan alat berat. Oke deh Pops Gang, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Serta aktifkan lonceng notifikasimu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.